Kecamatan Laonti terletak di wilayah administratif Kabupaten Konawe Selatan, di mana terdapat sekitar 1.000 jiwa penduduk yang mendiami wilayah ini. Desa ini berawal dari tepi rawa dikelilingi mangrove dan tanaman kelapa. Saat teduh, perairan berwarna hijau. Namun saat penghujan berubah menjadi kecoklatan. Air tenang ini mengalir menghubungkan Laonti dengan Laut Bebas yang diapit Tanjung Peropa, kawasan hutan konservasi. Satu-satunya akses ke tempat ini hanya menggunakan kapal kayu yang ditempuh sekitar 3 jam dari Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara jalur penghubung dengan 17 desa lain sekecamatan Laonti dapat ditempuh melalui jalan setapak maupun jalur laut. Kawasan konservasi Tanjung Peropa yang memiliki luasan sekitar 38.937 hektar ini menyuplai udara bersih dan menjamin ketersediaan air bagi warga Laonti dan sekitarnya. Warga hidup tenang dari keramaian kota tanpa akses listrik, komunikasi televisi, dan keriuhan informasi. Wilayah Laonti yang begitu subur menjadi berkah bagi warga, kecuali dalam hal akses. Mayoritas warga berprofesi sebagai pekebun dan petani. Hamparan cengkeh, kelapa, pala, dan tanaman lainnya tumbuh subur. Kari misalnya. Pria parubaya ini beserta turun-temurun keluarganya mengandalkan hidup dari hasil kebun. Hampir 20 tahun. Ini. Tetap berbuat terus ini, karena di dekat kali tuh, kali sana. Kari mengakui ia dan para pekebun di Laonti kerap rugi karena harga tidak adil. Kebanyakan pekebun menjual hasil bumi mereka ke tengkulak atau perantara yang mengendalikan harga. Sementara biaya angkut kapal ke kota cukup mahal. Perbandingan harga semisal pala yang dijual ke tengkulak dihargai Rp5.000 per kilo. Padahal di kota harga tersebut bisa naik hingga 3 kali lipat. Kita waktunya kita ambil anu mau panjat kelapa, kita ambil anu panjar mata sama anu sama yang punya kapal itu. Nah, terpaksa dia kalau kita di sana hanya saja dia kilo. Kita ini hanya uangnya saja. Dia hanya dia beli saja, dia kasih saja uang kita toh. Kita tidak langsung ditoke, enggak. Persoalan Karim adalah gambaran kecil kehidupan warga Laonti. Mereka tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi wilayah yang terpencil. Berbagai akses seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerataan ekonomi rakyat, serta transportasi masih sangat jauh. Jangan membayangkan bisa menemukan kendaraan roda 4 di sini, karena memang dalam catatan pemerintah, wilayah Laonti dan sekitarnya termasuk kategori daerah terisolir. Dulu pada tahun 1960-an, keterasingan di Kecamatan Laonti dianggap biasa. Wilayah lain di Sulawesi Tenggara juga memiliki persoalan sama, akses tertutup dan pembangunan lebih menggeliat di Pulau Jawa. Warga Laonti menjual hasil bumi ke kota dengan satu-satunya alat transportasi yang ada, yakni perahu dayung. Butuh 1 hingga 2 hari untuk mendayung. Terlebih bila cuaca buruk, mereka terpaksa menepi di desa lain yang dekat dengan Laonti. Ya selama ini sudah puluhan tahun boleh dikata tidak ada jalan lain. Harga mati lewat laut. Itu pun tidak tahu bahwa itu perahu atau kapal sudah syarat atau tidak. Yang penting kalau ada masalah atau urusan tetap naik. Tidak tahu ada istilahnya sudah pol atau terbatas muatan, tidak tahu.